Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya CV Industri Kreatif, rajanya mesin Madiun. Kali ini saya akan uji coba mesin perajang kerupuk pesanan Bapak Fauzan dari Sumatera Barat ya guys. Ini untuk penampakan bengkel mesin CV Industri Kreatif, tepatnya di Jalan Raya Ponorogo Madiun, di pinggir jalan. Ini ada di pinggir jalan raya. Ini kantornya CV Industri Kreatif, dan di pinggir-pinggirnya banyak mesin-mesin dan tulisan CV Industri Kreatif. Bagi yang belum tahu lokasinya, ini bisa langsung diklik Google Map-nya Industri Kreatif Madiun. Dan saya mau review mesin pemotong kerupuk. Mari kita simak video selanjutnya. Kali ini saya akan uji coba mesin pemotong kerupuk pesanan Bapak Fauzan dari Sumatera Barat. Ini mesinnya tipenya kecil atau kecil mini. Ini kita sebelum kirim kita akan uji coba dulu. Dan ini cuma ada bahan, cuma satu lontongan. Ini untuk lontongannya bisa muat 3-6 lontongan, nanti bisa ditumpuk. Dan kali ini kita akan uji coba langsung. Kita nyalakan saklarnya, on off nya seperti ini untuk pemotongannya. Ini kecil mini stainless untuk mesinnya. Dan untuk ini, untuk biasanya sering-sering dikasih minyak ya guys, soalnya kalau nggak dikasih minyak nanti akan lengket, jadi untuk pemotongnya tidak bisa maksimal, tidak bisa tajam. Dan untuk mesin ini, untuk tebal tipisnya juga bisa disetel untuk tebal tipisnya. Dan juga ini mesinnya serbaguna ya guys, bisa untuk memotong lempeng, kerupuk, dan juga tempe sagu biasanya. Mesinnya seperti ini penampakannya. Dan untuk tebal tipisnya bisa disetel. Ini ada rantai, ini dikendorin dan bisa digeser ke kanan atau ke kiri untuk tebal tipisnya. Ini untuk mesinnya otomatis. Dan jangan lupa dikerok itu. Proses jawabannya dikerok biar tidak ngetel. Bagi yang minat bisa langsung hubungi di CV Industri Kreatif, dan bisa langsung WA di nomor yang ada di video ini. Kita melayani pengiriman ke seluruh Indonesia dan luar pulau, dan juga bisa untuk pengiriman melalui COD. Untuk hasilnya, ini tebal tipisnya sangat merata sekali. Ini sangat merata. Ini untuk ketebalan ukurannya kira-kira 1 mili. Ini kerupuk bawang. Ini untuk kerupuk bawang. Dan setelah ini nanti dijemur.
susah mas.